Pemirsa, pacar Mario Dandi Satrio berinisial AG akhirnya ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor, Kristalino David Ozora. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah. AG berada di tempat kejadian perkara atau TKP dan dinyatakan terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Penyidik Polda Metro Jaya menjerat AG, pacar Mario Dandi tersebut, dengan pasal berlapis, mulai KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, AG terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. AG ditetapkan sebagai pelaku setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. 2 junto 56 KUHP tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan itu. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.